selamat siang. Hari ini saya sudah berada di depan bekas mesnya stasiun Rancakole. Nah, jadi saya masih penasaran ada apa sih di dalam mes ini dan kemana nih halte Rancakole ini berada. Katanya menurut warga sekitar di sini haltenya itu sudah tidak ada. Mari ikuti perjalanan saya. Stasiun Rancakole atau halte Rancakole merupakan stasiun kereta api nonaktif yang berada di jalur aktif di antara stasiun Banjar dan stasiun Langgen yang berada di segmen Banjar Maus. Stasiun ini terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Ketinggian stasiunnya sendiri berada di ketinggian 21 meter dari permukaan laut. Dulu, halte Rancakole ini sama dengan halte Cikawung, melayani kereta api lokal dari stasiun Banjar menuju stasiun Kroya. Halte ini juga melayani kereta angkutan barang yang mengangkut hasil bumi dari daerah sekitar. Halte Rancakole ini dulu mempunyai dua jalur kereta api. Namun seiring dengan dinonaktifkannya halte pada tahun 2003, jalur satu pada halte ini juga ikut dibongkar. Jadi halte ini itu memiliki keunikan sendiri, yaitu di mana di sebelah baratnya itu langsung berbatasan dengan Daop 2 Bandung. Dan halte ini termasuk di daerah operasional 5 Purwokerto. Hal unik yang terdapat di halte Rancakole adalah tempatnya yang terletak di ujung paling barat Daop 5 Purwokerto. Padahal, dalam segi geografis, halte ini masih berada di Jawa Barat dan di sebelah barat stasiunnya berbatasan langsung dengan Daop 2 Bandung. Nah, jadi di tepat di belakang saya ini adalah bekas halte Rancakole, tapi bangunannya itu sudah hilang. Dan adanya tinggal ini. Nah, ini adalah bekas halte Rancakolenya. Tapi ini ada bekasnya nih. Nah, ini. Nah, sekian dulu video dari saya tentang halte Rancakole. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.